Ini kemarin menang di kelas apa, Pak? 20 cm, base incest. Base incest di 20 cm ya? Iya, 20 cm. Nah, untuk memilih Kohaku yang bagus, itu seperti apa sih, Pak, yang harus diperhatikan pertama kali itu? Yang penting nomor satu. Oke, kita review harganya satu-satu, Pak, ya? Iya. Oke, untuk yang paling besar nih, Kohaku 3 step nih, Pak, ya? Ini sudah dapat piala, saya jual. Ini murah 500 saja ini. Oke. Untuk Sugois saya dapat 10 cm dan 15 cm kemarin. Oke, ini sistemnya seperti apa itu? Itu breeder, katakan breeder Kohaku, Sanke, itu dia satu kantong isinya 5. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi Ebisu Koi menyapa sahabat koi semua di video konten kita kali ini ya. Nah, seperti janji saya sebelumnya di video kita di Utama Koi yang ada di Tulungagung, sahabat koi, saya ajak untuk berapa sih harga ikan koi yang ada di Utama Koi, terutama ikan-ikan koi yang siap show. Untuk jenis Kohaku ya, dan tips-tips memilih ikan koi Kohaku itu seperti apa. Nah, nanti kita akan ketemu lagi dengan Bapak Yanto untuk ngobrol terkait produk-produk ikan koi yang ada di Utama Koi ini. Yuk sahabat koi, kita sapa Bapak Yantonya dan ikan-ikan koinya nanti kita akan review juga harga-harganya. Oke, namun sebelum itu boleh dong sahabat koi untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. Oke sahabat koi, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, saya ingin berbagi informasi terkait gimana sih cara memilih ikan koi yang bagus dan bahkan show quality lah, kayak gitu. Saya masih di THKC, di ketua klubnya. Nah, kita sapa yuk beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin, amin. Oke, sahabat koi, kembali lagi ini di video kita kali ini. Jadi seperti janji saya sebelumnya, saya pengen berbagi informasi terkait gimana sih memilih ikan koi, terutama jenis Kohaku. Karena beliau ini fokus ke Kohaku, Pak ya? Kohaku. Oke, ke Kohaku. Nah, seperti apa sih untuk memilih koi jenis Kohaku? Nah, ada contohnya, Pak, untuk ikannya? Ini yang contoh yang kemarin menang yang ini. Di kontes yang mana itu, Pak? Di kontes Tulungagung Koi Show barusan ini. Tapi naik ke depan ya mau dilombakan di Lumajang juga, di Ponorogo, insya Allah turun juga nanti. Oke, yang ini Pak ya ikannya ya. Iya. Ini kemarin menang di kelas apa, Pak? 20 cm, base incest. Base incest di 20 cm ya? Iya, 20 cm. Nah, untuk memilih Kohaku yang bagus, itu seperti apa sih, Pak, yang harus diperhatikan pertama kali itu? Yang penting nomor satu, dia kulit dan skinnya itu putih. Skinnya putih? Ya, putih. Terus warnanya terang, batas terang juga halus ya, terang halus ya. Namanya terang itu halus ya, seperti terus batas-batasnya, batas warna merah dan putih itu tegas banget gitu. Jadi tidak menyelembret atau tidak bias gitu loh ya. Oh, oke, berarti ada gradasi itu iya, kurang bagus Pak ya? Tidak bisa. Kalau yang bagus, yang tegas, dia punya skin antara batas merah dan putih. Yang ini juara satu kemarin ini. Yang ini, mana itu, Pak? Ini yang kecil ini. Oh, yang kecil ini? Yang kecil juara satu kemarin ini. Di acara? Di Tulungagung juga? Iya. Yang baby koi show itu? Bukan, yang ini, yang barusan. Oh, yang barusan ini Pak ya? THKC yang keempat? Iya. Oke. Nah, ini Sanke ini juga juara satu kemarin ini. Sanke yang kecil ini juara satu. Oke. Tanconya juara 2 ini kemarin. Yang juara 1 sudah diambil customer. Oh, udah laku. Oke, berarti di sini setelah lomba bisa dijual juga Pak ya? Bisa, boleh, monggo. Boleh dibeli berarti. Boleh. Oke. Nah, mungkin dari yang jenengan tunjuk tadi ada 3 ekor tadi. Oke, kita review harganya satu-satu Pak ya. Iya. Oke, untuk yang paling besar nih Kohaku 3 step nih Pak ya. Ini sudah dapat piala, saya jual 3,5. 3,5 juta. Yang mana tadi itu Pak ikannya? Ini. Oh yang ini nih, oke. Okay. Yang ini 3,5 Pak ya? Iya. Ini kalau untuk show dia siap juga sih benar Pak ya? Siap ya, udah langsung oke. Okay. Ini 3,5 untuk Kohaku yang 3 step ini. Nah sahabat koi mungkin kalau lagi nonton video ini tertarik bisa langsung hubungi nomor beliau yang ada di deskripsi ya. Nah terus untuk yang sankenya tadi Pak? Sankenya ini yang ini, ini 1 juta itu. 1 juta, ya. Itu sudah pernah ikut juara 1 kemarin. Juara 1 juga ya. Oke, ini sankenya 1 juta. Terus yang satunya lagi Kohaku tadi. Kohaku juara 1 ini murah 500 aja ini. Oke, yang mana itu Pak? Masih kecil nih. Oh masih kecil ini. Itu sudah serti juara 1. Juara 1 ya. Banyak bisa dilihat di webnya kemarin. Ada. Oke, nih sahabat koi kalau mungkin berminat dengan ikan koi Kohaku ini dan mereka sudah pernah juara, jadi secara prestasi mereka sudah melalui ujian Pak ya? Iya. Oke, nah itu tadi sahabat koi untuk harga-harga ikan koinya. Ini dulu indukannya size berapa Pak? Indukannya size 5560 ya. 5560. Jantan import. Ya. Oke, pejantannya import? Iya. Nah ini ada yang kayak Inazuma ini Pak ya? Tapi kurang bagus. Kurang bagus ya. Oke, kadang itu masih harus bersihin di sirip merah. Bocor. Iya, masih ada sirip di merah. Itu masih ada minusnya di situ. Oke, itu kurang bagus kalau untuk ikut show. Iya. Tapi kalau untuk dinikmatin, oh bagus sudah tuh. Ini Pak ya? Strong nih Pak, strong. Oke. Masih kurang dikit kalau untuk show. Maksudnya ya masih ada kekurangan lah dikit. Untuk berangkat show dia berani Pak ya sebenarnya? Berani itu. Oh. Cuma kalau saya masih kurang jernih. Skin putihnya kurang. Butuh keepingan berarti ya? Iya, harus pakai pakan yang memang untuk pemutih juga. Terus bodinya juga masuk, seperti itu. Oke, nah kalau yang masih belum pernah ikut juara nih Pak? Apa belum pernah ikut kontes dan belum pernah juara? Kisaran harganya sampai berapa sih Pak? Paling kalau yang untuk lomba biasanya itu ya kisaran 350 sampai 500. Oke. Itu yang untuk lomba lah kecil ya, untuk kecil kalau di sini cuma segitu. Tapi kalau memang kualitasnya itu sudah menonjol, itu paling tidak ya 1.000 ke atas. 1 jutaan ya Pak ya. Okay. Katakan ini pasti naik lah, katakan ini pasti juara, itu sudah ada harganya lah. Oke. Nah ini sahabat koi bisa dilihat ikan-ikan. Jadi harga untuk yang pernah menang show dan yang siap tapi butuh keepingan, sekian tadi itu yang disebutkan oleh beliau. Nah ini untuk yang size kecil, mungkin untuk yang size besar ada Pak? Yang size besar saya di sini ada ini. Oh yang di sebelah sini? Ini kemarin ada AK ini juara 1 baby koi show kemarin. AK, size berapa itu Pak? 25 kemarin. Size 25? Iya. Oke, ikannya yang mana nih? AK ini. Oh, di bawah ya? Ini, musuhnya kalau nggak salah 17 ekor kemarin nih. Oke, AK Matsuba ini Pak ya? Iya. Ini juara 1 baby koi show. Juara 1 baby koi show. Ini size-nya sekarang berapa Pak? 27. 27. Turun nanti ke event berikutnya, ini mau turun nanti. Oke. Nah selain itu yang untuk besar ini, yang soa ini Pak? Yang soa ini karena kemarin saya pakan, ada pakan khusus memang, tapi pakan saya habis, jadi agak menguning lagi. Oh untuk jadi kurang, ya. Kurang masuk. Oke ini sahabat koi. Kalau merahnya sebenarnya sudah masuk, ya, tapi putihnya belum. Oke. Karena kuning dia, skinnya kuning. Skinnya kuning. Oke. Nah kalau yang dari sekian ini mungkin yang layak untuk berangkat show itu yang mana Pak? Kalau ini yang selain Matsuba. Selain Aka Matsuba. Sebenarnya ini tapi juga belum finish ini. Ini ya? Kumonryu nih. Oh. Tapi belum finish. Kemarin cuma di bawah, ini sudah di atas malah baru timbul, lukas timbul. Ini nanti timbul. Kalau finish cantik ikan ini. Ini suminya? Iya, suminya timbul terus ini. Oh, oke. Nah, ini terus ada perubahan terus. Terus timbul terus. Oke, untuk kalau yang kumon kayak gini nanti kalau di show itu kelasnya dia apa Pak? Kawari ada, kalau tergantung ya, ada yang di Kawari, ada yang di Kumonryu. Tergantung panitianya itu membedakan, di situ ada yang di kelas Kawari dan Kumonryu. Biasanya Kumonryu dibikin ada sendiri itu juga mengaruhi entry. Itu banyak entry juga karena di situ cuma kumon, jadi tidak diadu dengan Uchiba, dengan Kawari yang lainnya. Berarti dia nanti punya kelas sendiri untuk diadu di sesama kumon, kumonnya Pak ya. Oke. Nah, kalau kumon seperti ini, milih kumon yang bagus itu seperti apa sih Pak? Kumon yang penting putih dan hitamnya legam. Hampir kayak beko atau ini ya? Iya, hampir kayak sero gitu ya. Dan patternnya nanti dilihat manis gitu. Oke, pattern yang manis untuk kumon itu yang seperti apa Pak? Yang belok-belok gitu. Dia punya warna itu menyatu, nggak pecah-pecah seperti ini. Nanti dia ngumpul jadi satu dan belok-belok. Oke. Dulu saya punya waktu awal-awal tahun sekitar 2018 ya, itu saya punya, saya dapat dari orang juga kemarin tuh, ukurannya 60, tapi 60 cm, saya lombakan di Kediri. Itu dapat juara satu doang karena bodinya yang kurang. Oke. Jantan atau betina itu Pak? Saya punya betina sebenarnya. Betina ya. Tapi sayangnya yaitu bodinya kurang gemuk atau kurang gemuk. Ini bagus, ini bodinya gemuk, ini mono ya ikannya. Dibesarin bisa nih. Oke. Nih sahabat koi, kalau mungkin yang sahabat koi tertarik atau punya jenis Kumonryu itu mungkin itu tadi seperti penjelasan beliau untuk memilih atau pattern yang bagus seperti apa. Jadi kalau udah ada ciri-ciri seperti itu berarti berani Pak ya untuk ikut ke sebuah show ya. Kalau untuk kumon ya, itu bisa kita juga enggak cuma ngomong doang ya. Waktu di lomba di barat itu saya ada pialanya itu untuk breeder kumon. Breeder kumon. Iya, juara breeder kumon. Oke. Sugois namanya itu. Itu ada pialanya. Oke. Kita bisa lihat Pak pialanya. Oke, pialanya yang mana Pak? Ini. Oke. Untuk Sugois saya dapat 10 cm dan 15 cm kemarin. Oke, ini sistemnya seperti apa itu? Itu breeder, katakan breeder Kohaku, Sanke, itu dia satu kantong isinya 5. Satu kantong, biasanya kan satu kantong satu ekor tuh? Iya, isinya 5 kalau tidak 3 itu. 5 itu dijuri bersama. Satu kantong itu dijuri. Oke. Jadi kualitas bagaimana ikan tersebut dilihat di situ, nanti diadu juga. Kemarin, itu dari 5 ekor, semisal 5 ekor, itu berarti 5 pemiliknya 5 orang? Tidak, satu. Satu orang? Satu. Terus nanti diadu dengan kantong yang lain atau? Iya, kantong yang lain. Gitu. Kan ya... Itu khusus untuk breeder-breeder aja? Iya, untuk breeder, untuk Sugois kan untuk breeder ini, breeder-breeder gitu. Makanya kemarin waktu acara ini saya turunkan kerjasama dengan teman saya yang Pak Toha Koi Farm juga, yang khusus untuk benih kumon. Itu saya daftarkan 2 versi. Alhamdulillah dapat ini Pak ya. Buat ini sama yang mini champion dan super mini champion kemarin. Saya dapat. Berarti yang size kecil. Iya. Kumon yang size kecil berarti. Kumon. Wah mantap ini berarti. Ini memang berbeda ya dengan penilaian untuk kontes-kontes yang lain, Pak ya? Ini untuk Sugois lain, untuk breeder. Ini biasanya event seperti Sugois itu diadainnya seperti apa, Pak? Ya sama sebenarnya, bergabung dengan lomba nasional, tapi dia ada sistem yang begini seperti itu. Jadi satu kali lomba, tapi dia ada yang untuk breeder, kelas breedernya ada untuk Sugois ini. Itu setiap tahun atau seperti apa untuk periodenya? Untuk selepas ini saya juga kemarin kayak belum hadir lagi ya. Kalau belum ada undangan lagi? Belum untuk Sugois ini. Selepas ini tahun 2019 ini belum ada lagi. Mungkin Covid ya mungkin ya. Ini habis ini mungkin Covid itu ya. Mungkin Covid jadinya enggak ada mungkin. Belum ada ya. Kalau untuk Sugois sendiri ini jenis apa aja selain kumon itu? Semua ada. Semua. Pak? Kalau mau Kohaku ya dihitung semua Kohaku. 5, Sanke 5, Susui 5 seperti itu. Berarti kayak grup gitu, ya, Pak, ya. Untuk grup memang untuk breeder. Nah, sahabat koi ini menarik nih. Mungkin kita belum pernah ketemu di channel Ebisu Koi, belum pernah membahas atau belum ketemu dengan kontes yang seperti ini, kontes ikan koi untuk para breeder Pak ya terutama ya. Breeder. Nah nanti mungkin kalau ada kita akan coba ulas lagi seperti apa sistem kontesnya. Terima kasih Pak Yanto atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari gimana cara untuk memilih Next mungkin saya pengen main lagi ke sini untuk belajar lebih banyak lagi. Monggo, kita saling-saling sama-sama belajar. Siap. Oke, terima kasih. Oke, sahabat koi, itu tadi obrolan saya terkait jenis dan seperti apa sih untuk memilih ikan koi yang jenis kohaku terutama, dan harga-harganya udah tahu kan yang ada di Utama Koi, yang ada di Tulungagung ini. Oke, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi. 1000 koi 1000 warna, carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.